kali ini saya akan memasak mitio goreng ya Bunda. Untuk bahan-bahan ini ada witio, mie witio kurang lebih 400 gram. Di sini ada ayam suwir sudah saya rebus Bunda, kurang lebih 200 gram. Satu butir telur Bunda. Ini saya akan tambahkan sawi hijau satu ikat ya Bunda. Untuk bumbu Bunda, saya pakai bawang merah, bawang putih. Di sini ada cabai Bunda. Ini kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk seperempat sendok teh, garam seperempat sendok teh. Ini ada minyak goreng ya Bunda, nanti untuk menumisnya akan saya tambahkan ini kecap asin Bunda. Ini kauri saus tiram, dan di sini ada kecap manis juga Bunda. Langkah pertama, ini sawi hijau akan saya potong terlebih dahulu ya Bunda. Lanjut saya akan rajang bawang putih, bawang merah ya Bunda. Bunda, sudah saya rajang ya Bunda bumbu-bumbunya. Sudah saya siapkan wajan untuk menumis bumbu. Oke Bunda, masukkan minyak goreng ya Bunda. Kacapnya sudah saya masukin ya Bunda. Jadi kameranya tidak terpecah. Ini kaurinya Bunda. Kecap manis sedikit saja. Sudah tercampur rata semua ya Bunda.
Untuk cara buatnya ya bunda, silakan dicoba di rumah. Jangan lupa bunda, like dan subscribe-nya ya bunda. Terima kasih.